Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan. Dan kita harapkan bersama teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan tetap diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sobat Planters, seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu sudah lama menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dan memiliki banyak lainnya komoditas-komoditas lain yang sangat penting. Namun di bursa komoditas khusus CPO, Indonesia belum mampu menjadi sarana pembentuk harga atau price discovery. Harga masih ditentukan di bursa Rotterdam, Belanda, yang tidak menghasilkan komoditas tersebut. Bahkan Belanda pun tidak punya minyak sawit, namun merekalah yang menentukan harga. Sobat Planters, berikut kali ini adalah bahasan kita tentang perkembangan harga CPO di pasar Rotterdam pada bulan Januari 2022, dan selengkapnya mari sama-sama kita bahas. January. Membuka awal tahun 2022, harga CPO di CIF Rotterdam dibuka pada tanggal 3 Januari 2022 dengan harga $1,350 per ton dan dengan kurs tengah Rp14.270 per US dollar. Kemudian ditutup pada tanggal 27 Januari 2022 dengan harga $1,410 per ton dengan kurs tengah Rp14.385 per US dollar. Jadi secara rata-rata harga CPO CIF Rotterdam sepanjang bulan Januari 2022 adalah $1,343 per ton dengan kurs tengah Rp14.337 per US dollar. Sobat Planters, pergerakan harga CPO CIF Rotterdam bergerak secara fluktuasi, di mana harga tertinggi diraih pada tanggal 27 Januari 2022, yaitu berada pada harga $1,410 per ton, dan harga terendah berada pada tanggal 6 dan 7 Januari, yakni sebesar $1,310 per ton. Nah, untuk selengkapnya bisa kita lihat pada pergerakan grafik berikut.
Sementara itu untuk pergerakan kurs dolarnya juga mengalami perubahan yang cukup fluktuatif, di mana kurs dolar tertinggi berada pada tanggal 6 Januari 2022 dengan kurs tengah Rp14.396 per dolar Amerika. Dan kurs dolar terendah berada pada tanggal 3 Januari 2022 dengan nilai kurs Rp14.270 per US dollar. Nah, untuk selengkapnya perkembangan grafik kurs dolar terhadap rupiah pada sesi shift di Rotterdam dapat disaksikan pada grafik berikut. Sobat Planter, seperti kita ketahui bersama bahwa pasar Rotterdam adalah pasar rujukan untuk harga CPO mentah dan tidak termasuk CPO turunannya. Sehingga ekspor CPO ke mancanegara khususnya Eropa banyak mengacu pada pasar komoditas di Rotterdam ini. Dan nilai jual CPO tertinggi sepanjang bulan Januari tahun 2022 itu berada pada tanggal 27 Januari dengan nilai CPO sebesar Rp20.282.864 per ton, di mana pada harga tersebut di CIF Rotterdam berada pada angka US$1.400 per ton dengan kurs tengah Rp14.396 per US dollar. Dan nilai ekspor terendah pada tanggal 7 Januari tahun 2022 dengan nilai Rp18.811.600 per ton, di mana angka tersebut berada pada angka CIF Rotterdam US$1.310 per ton dan kurs tengah Rp14.360 per US dollar. Nah, selengkapnya untuk pergerakan nilai US dollar dan CIF Rotterdam secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut. Thank you.
Sobat Planters, demikianlah pergerakan harga CIF Rotterdam yang kita amati sepanjang bulan Januari tahun 2022. Dan ini akan kita menjadikan pokok bahasan di setiap bulannya. Dan tetaplah setia menunggu update video dan informasi dari kami dengan melakukan subscribe, like, dan komen. Serta bunyikan lonceng notifikasi agar kita dapat mengetahui video-video yang baru yang telah kita upload, yang mungkin juga akan bermanfaat bagi teman-teman planter semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.